tak ana udumu le, tak atite. Mengaca dari kehidupan Mas Iyun ya. Dia adalah anak muda yang polos, lugu apa adanya. Tapi dia mau bekerja keras apa adanya yang dia bisa. Tapi dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Dan satu hal yang saya salut pada sosok Iyun, dia tipe anak muda yang takut dosa. Dan saat ini dia menuai hasilnya. Dan dari situlah kita semuanya bisa mencontoh. Ketika kita saat ini sampean-sampean lagi terpuruk, lagi terjatuh, lagi tidak baik-baik saja tentang ekonomi Anda, jangan patah semangat kawan. Tetap berjuang, tetap bertarung dengan semangat dan lakukan secara konsisten. Kalau kalian orang biasa-biasa saja, yakinlah suatu saat nanti kalian bisa menjadi seorang jutawan, miliarder ataupun milioner, ner, pokoknya ngono kuwi ya. Jadi tetap semangat, jangan pernah patah semangat, bro. Oke? Okay?